Mereka tetap yakin, tetap ngerasa kalau kuda Nil itu binatang yang nggak agresif. In Africa, hippos kill between 500 and 3,000 people a year. Makin sering kelihatan penampakan kuda Nil yang masuk ke pemukiman warga. Ini mirip seekor dinosaurus dalam film Jurassic Park. Balik ngomongin binatang lagi ya. Kemarin kita udah ngomongin tikus di Australia yang jadi wabah. Sekarang gue mau ngomongin kuda Nil di Kolombia yang ya nggak jadi wabah sih. Lu gila apa kuda Nil jadi wabah kayak apa? Seliweran gitu tapi kuda Nil. Aneh anjir. Iya belum jadi wabah, tapi jumlahnya terus meningkat dan membahayakan ekosistem di sana. Jadi ya udah, ayo kita bahas aja kuda Nil kokain di Kolombia. Di learning by googling. Kuda Nil ini nih dari namanya aja udah catchy ya. Kuda Nil kokain. Kok ada kokainnya? Ya karena pada awalnya kuda Nil ini nih punya Pablo Escobar, pengedar narkoba paling legendaris di dunia. Kok dia bisa punya kuda Nil? Ya sebenarnya lebih enak kalau kita tahu sejarahnya Pablo Escobar dulu sih. Gimana dia yang pengedar narkoba, tapi banyak juga rakyat yang cinta mati sama dia. Sampai akhirnya dia tewas di tahun 1993. Ya menarik lah pokoknya hidupnya. Bahas apa? Ntar. Ya intinya saking kaya rayanya Escobar dulu, dia sampai punya kebun binatang sendiri. Bisa dibilang semua binatang yang ada di Afrika diimpor ke rumah dia. Wah. Orang kalau udah kaya banget emang suka aneh-aneh ya. Orang kaya sini seaneh itu gak sih? This small herd of wild hippos lives thousands of miles from Africa in the South American country of Colombia. How they got here is a crime story. Ya udah akhirnya datanglah tuh hewan-hewan dari Afrika, gajah, jerapah, hewan-hewan eksotis sana, sama 4 ekor kuda Nil, 4 ekor, 1 jantan, 3 betina, dikit. Nah, abis Pablo Escobar tewas tahun 1993, pemerintah Kolombia nyita semua asetnya Escobar, termasuk kebun binatang private ini. Semua binatang disebar ke kebun binatang lain, kecuali kuda Nil. Kenapa? Kalau menurut Natalie Castelblanco, ahli biologi yang mempelajari tentang kuda Nil ini, dia bilang cara logistik sulit untuk memindahkan mereka, sehingga pemerintah memilih untuk membiarkan mereka dan mengira mereka akan mati nantinya. Taunya nggak mati, tapi malah jadi bom waktu ekologis. Wah, berat ya bahasa gue ya. This happened because the famed drug trafficker Pablo Escobar had his own zoo down there. And when he was killed, I think it was in 1993, they were able to move some of those animals out, but because the hippos were so large, it was too expensive to get them out of there. They just kind of let them loose. They ran free. Akhirnya kuda Nil ini dari yang cuma 4 ekor di tahun 93, sekarang diperkirakan ada sampai 120 ekor. Dan kalau didiemin, di tahun 2034 diperkirakan bakal ada 1.400 ekor. Dari cuma 1 jantan dan 3 betina, tiba-tiba nanti bisa jadi 1.400 ekor. Edan. Itu jantan yang satu itu pasti merasa perkasa dia ya. Kok bisa cepat gitu beranaknya? Ya karena lingkungan di Kolombia beda sama habitat asli mereka di Afrika. Di Kolombia mereka nggak akan ketemu predator kayak singa atau buaya yang biasa ngincer anak kuda Nil. Jadi hidup mereka di sana lebih santuy. Tiap hari chilling doang tanpa takut diterkam. Jadi kegiatan kuda Nil kokain ini tiap hari cuma makan, berendam, beranak. Makan, berendam, beranak. Wah, enak. Faktor cuaca juga ngaruh katanya. Kalau di Afrika kan selain predator, populasi itu dikendalikan lewat kekeringan. Nah, di Kolombia kan nggak ada kekeringan. Ya, populasinya makin nggak kekontrol. Studi juga nunjukin kalau kuda Nil di Kolombia ini pada kawin, pada bereproduksi di usia yang lebih muda dari kuda Nil di Afrika. Wah. Ya, saking santainya kali hidupnya ya. Hidup udah enak, mau ngapain bingung, ya udah kawin aja. Terus yang jadi masalah apa? Masalahnya keberadaan kuda Nil kokain ini mulai berdampak ke ekosistem lokal di sana. Mereka mulai menggusur spesies asli di sana yang udah mulai terancam punah. Mirip kucing di Australia. The government saying they posed twice the threat of wild foxes and have contributed to the extinction of more than 2 dozen native Australian animals. Selain itu, kuda Nil kokain ini akhirnya nggak cuma tinggal di kebun binatang tadi, mulai nyebar mereka. Ada yang tinggal di saluran air, di lembah-lembah sungai, sampai akhirnya keberadaan mereka di sana pelan-pelan ngubah komposisi kimia air. Dan ini berbahaya buat perikanan di sana. Hungry hippos with no predators here quickly turns from cute to catastrophe. Dan selain berbahaya buat ekosistem, keberadaan kuda Nil kokain ini juga berbahaya buat warga sekitar.
karena makin kesini makin sering kelihatan penampakan kuda Nil yang masuk ke pemukiman warga. Dan peneliti takut warga nggak sadar sama bahaya dari kuda Nil ini. Ya kan, kebanyakan orang nyangkanya kuda Nil itu binatang lucu-lucu yang empuk gitu kan. Padahal di Afrika kuda Nil ngebunuh 500 orang tiap tahunnya. Lebih banyak dari hewan liar lainnya. In Africa, hippos kill between 500 and 3,000 people a year. Tapi tetap kebanyakan masyarakat sana nggak percaya sama data ini. Mereka tetap yakin, tetap ngerasa kalau kuda Nil itu binatang yang nggak agresif, nggak bahaya, dan warga senang sama keberadaan mereka. Es bueno saber que tenemos para nosotros como comunidad. It's good as a community to have them in the area because it has allowed us to strengthen our economy. The truth that I see is these hippos don't bother anybody. And this is just a really nice place and everybody lives together in harmony. Yo no son agresivos ni nada. Sí, como la mascota del pueblo. Akhirnya buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, peneliti buat pagar dari batu sama kawat, biar kuda Nil nggak bisa naik ke pemukiman. Ngaruh tuh! Tapi ternyata nggak ngaruh, karena pagernya tinggal didorong sama kuda Nil. Kawat-kawat itu juga nggak bikin luka, paling cuma baret-baret gatel dikit. Terus buat neken angka pertumbuhannya, muncul beberapa ide. Ide yang paling gampang pastinya pemusnahan. Tapi ide ini juga ditentang sama peneliti-peneliti lain. Menurut Enrique Ordonez, salah satu pakar biologi di sana, kuda Nil ini daripada dimusnahin, mending disteril. Menurut dia, ini adalah cara terbaik dalam mengendalikan populasi kuda Nil di sana. Tapi ternyata prosedur steril ini selain nggak mudah, juga nggak murah. Tahu dari mana? Karena ada peneliti lain yang udah nyoba cara steril ini di tahun 2009. Nama penelitinya itu Carlos Valderrama. Mirip pemain bola Kolombia zaman dulu ya. Jadi Valderrama ini sempat nyoba ngesteril satu kuda Nil di sana, dan susahnya edan-edanan. Katanya walaupun udah dibius, kuda Nil ini tetap hampir ngebalikin derek yang dipakai buat nahan dia. Valderrama sampai bilang, ini mirip seekor dinosaurus dalam film Jurassic Park. Oke. Terus menurut Valderrama, kesimpulan dari percobaan dia ini adalah, ngesteril bukan opsi yang bisa diambil. Karena ngesteril satu kuda Nil aja susahnya udah kayak apa tahu kan. Terbukti dari tahun 2011 sampai tahun 2019, cuma ada 4 kuda Nil yang berhasil disteril. Lu nangkap satu kuda Nil aja udah susah kan? Sementara lu lagi susah nangkap satu kuda Nil lainnya terus bereproduksi. Kan menurut ahli, kuda Nil itu binatang yang satu jantannya bisa menikahi banyak betina. Penganut poligami ini ternyata. Udah gitu biayanya juga nggak murah, butuh sekitar 50.000 US dollar. Ya mungkin alasan biaya ini juga ya yang bikin pemerintah Australia milih buat ngeracunin kucing liar di sana dibanding di steril. Ya, lu kebayang kan, nangkep 2 juta kucing di alam liar itu PR sih kayaknya. Ya, mungkin ya, mungkin. Masalah lainnya kayak yang tadi gue bilang, warga sana tuh udah terlanjur cinta sama kudanil-kudanil ini sampai dianggap maskot. Akhirnya banyak peneliti-peneliti di sana yang diancam sama warga sekitar. Kalau lu sampai ngapa-ngapain kudanil gua bunuh lu. Gara-gara kudanil, manusia jadi pengen ngebunuh manusia lainnya. Bingung, jir. Tahun 2009, sempat ada tentara angkatan darat yang nembak PP, salah satu kuda Nil koken di sana. Karena diyakinin kalau kuda Nil ini nih udah berbahaya buat masyarakat sekitar. Abis itu masyarakatnya malah demo, sampai akhirnya pihak berwenang di sana bilang kalau kuda Nil dilindungi hukum. Nah, bingung kan lo? Akhirnya sekarang ya jadi ada 2 kubu. Kubu peneliti yang sadar bahaya kuda Nil ini di masa depan, sama kubu masyarakat yang udah cinta banget sama kuda Nil ini. Udah susah sih kalau begini ya. Lu gimana? Lu mungkin kepikiran solusi buat kudanil-kudanil ini harus digimanain? Silakan komen. Protesters took to the streets in support of hippos. As a result, a judge ruled it illegal to hunt hippos in Colombia, setting up an ecological crisis. Tapi jujur, gue ngerasa yang bikin kasus ini menarik adalah bahkan berpuluh-puluh tahun setelah kematiannya, Pablo Escobar tetap bikin masalah buat pemerintah Kolombia. Gimana? Bahas apa ini? Escobar. We were living in a life that we felt that power was endless. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang kuda Nil cocaine. Kuda Nil peliharaannya Pablo Escobar yang sekarang jadi masalah buat Kolombia.
Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.